Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami sampaikan tugas tematik 1, tema 1, subtema 1, kelas 4. Apa tugasnya? Tugasnya yaitu membuat clipping keberagaman budaya bangsaku dalam bentuk mind mapping. Cara mengerjakan tugas. Pertama, pilih salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Kedua, cari keberagaman yang berkaitan dengan provinsi yang kamu pilih tersebut, boleh dengan media cetak atau media digital. Tiga, cetak, jika kamu mau membuat mind map-nya real di kertas. Kemudian simpan di komputer, jika kamu mau membuat menggunakan PowerPoint atau program lain di komputer. Kemudian setelah materi clipping selesai dikumpulkan, lakukanlah langkah berikut ini. Pertama, siapkan satu lembar kertas HVS. Ini kertas HVS ya misalnya. Kemudian berikan gambar border, garis border pada HVS tersebut. Misalnya seperti ini, warna bebas ya. Kemudian jangan lupa tuliskan nomor absen sekaligus nama. Boleh di kanan, boleh di kiri. Kemudian di tengah-tengah kertas, kamu tuliskan nama provinsi yang kamu pilih. Nah, contohnya Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Kemudian dari potongan-potongan gambar yang sudah kamu temukan sesuai provinsi yang kamu pilih, kemudian silakan ditempelkan mengelilingi tulisan provinsi. Misalnya seperti ini. Tempelkan pakaian adat di sini. Kemudian gambar rumah adat di sini. Kemudian tarian daerah tempelkan di sini. Kemudian makanan khas. Kemudian senjata tradisional. Kemudian ada alat musik. Di sini ada 6 gambar. Artinya ada 6 keberagaman di Provinsi Nangro Aceh Darussalam yang saya temukan. Nanti kalian minimal ada 3 dalam satu provinsi ya. Boleh senjata tradisional, pakaian adat, tarian adat. 3 ya. Atau ditambah lagi itu lebih bagus. Minimal 3, lebih dari 3 lebih bagus. 6 seperti ini lebih bagus. Kemudian jangan lupa tuliskan keterangannya. Nama pakaian adatnya apa dituliskan, rumah adatnya dituliskan, tarian daerahnya, makanan khas, senjata tradisionalnya, sama nama alat musiknya dituliskan. Jangan lupa juga kemudian berikan garis panah ya. Garis ke gambarnya dari provinsi menuju ke gambar. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai tugasnya, di screenshot atau di foto kemudian dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Tugasnya boleh menggunakan kertas asli, boleh menggunakan editor di komputer. Tugas yang dikumpulkan boleh dari screenshot hasil editing di komputer atau gadget lain. Boleh juga foto dari hasil karya nyata menggunakan kertas HVS. Ingat, dalam satu provinsi minimal ada 3 jenis keberagamannya, yaitu minimal dari 3 daftar berikut ini. Mungkin kalau 3 itu bisa dipilih rumah adat, tarian adat, alat musik saja, atau rumah adat, senjata tradisional, ada makanan khas daerah, sudah 3. Kalau lebih dari 3 lebih bagus. Di sini daftarnya ada 8. Rumah adat, tarian adat, alat musik, senjata tradisional, upacara adat, cerita rakyat, lagu daerah, dan makanan khas daerahnya. Demikian tugasnya, silakan dikerjakan, dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.